delegasinya di kayak ya. Iya, ada penarik pemanis sudah ya. Iya. Ini apa ya tuh yang tuh? Ini Kak. Varian apa Kak? Ini varian blueberry. Sebenernya. Blueberry Kak ya. Sini udah pakai susu kental manis tambah susu full cream juga nih Kak ya. Harganya 8.000-an nih Kak ya. Iya, 8.000-an. Oh, murah banget. Sore teman-teman, oke kembali lagi dengan Bang Iwan yang pastinya di channel jajan kita. Sekarang Bang Iwan ditemani dengan Mas Tegar. Mas Tegar. Atau Mas Tegar. Oke teman-teman, sekarang Bang Iwan sama Mas Tegar ada di Jalan Sungai Raya Dalam nih Mas Tegar ya. Tepatnya pas di depan Kimia Farma nih teman-teman. Oke teman-teman, sore ini Bang Iwan mau review lagi nih, mau cari yang segar-segar untuk buka bakalan untuk buka puasa nanti nih teman-teman. Di depan kita udah ada kedai ini kan, namanya Tropicale ini teman-teman. Ini kayak jualan kopi dan minuman boba gitu teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru gabung di galeri jajan kita, jangan lupa nih kak subscribe, like, dan share video terbaik kami. Dan langsung aja kita order dan kita ngobrol-ngobrol nih store-nya. Let's go. Kita ngobrol-ngobrol kakak aja. Oke, sama sore nih kak. Ya sore. Kalau boleh tahu nih kita ngobrol dengan kakak siapa nih? Sama Kak Evi. Kak Evi. Kak Evi ini selaku ownernya Tropicale, kayak. Iya. Dan kalau di Tropicale ini jualan minuman apa sih kak? Kalau boleh tahu nak kita kak? Ini lebih ke boba sih, ada juga kopi. Dengan harga berapaan tuh kak? Ada yang 5.000 sampai dengan 8.000. Ada 5.000 dan 8.000 ini menunya nih kak ya? Oke, ada 5.000 dan 8.000 nih kak. Berarti 5.000 dengan 8.000 ini mungkin beda cupnya ya kak ya? Dan serbuk, yang serbuknya sama kali kak? Beda sih. Kalau lah ya, dengan harga segini udah dapat apa kita kak? Udah dapat topping apa? Apa free topping atau gimana? Boba sebesar 5.000 dan untuk kayak ukuran 8.000 itu cupnya lebih besar. Lebih gede. Okay. Gini aja kak, ini kan menunya banyak banget nih kak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih kak ya. Aku mau pesan ini kak. Yang 8.000-an nih kak ya. 3 varian nih kak ya. Serah kakak lah ya, rekomend dari kakak aja lah. Apa aja kak yang rekomend dari kakak? Di sini ada mangga, coklat, sama vanilla latte. Boleh lah kak. Kalau red velvet ada kak? Nggak ada, enggak bang. Strawberry? Ada, strawberry lagi kosong. Boleh yang ada aja kak. Mangga. Yang 8.000 ya bang? Yang 8.000. Dengan takaran berapa sendok sih kak? Kalau yang 8.000 ini berapa sendok kak takaran serbuknya? 3 sendok sih bang. 3 sendokan nih kak ya. Pakai air mendidih kak ya? Enggak juga sih, penting air panas. Ya. Wah ini mau usung nih kak. Ya duduk nih kak ya, biar para dulu kak ya. Bakrimis sih kak. Iya. Ini kak kalau di sini bukanya di jam berapa sih kak? Kalau di sini bukanya dari jam 2 kan sebenarnya tergantung bulan puasa. Jam 2 ya kak ya. Sampai jam berapa? Sampai malam ya kak ya? Iya, sudah malam. Jadi kalau yang 8.000 pakai susu full cream juga kak? Iya. Bubble-nya teman-teman gede-gede, premium nampaknya kak ya. Dan di sini bubble-nya banyak nih, mana kasih teman-teman. Udah lama kak buka usaha nih kak? Udah lumayan lama. Ya? Cuma di tempat lain. Ya? Cuma di tempat lain. Di lain di mana ya? Di Adi. Adi Sucipto. Di mananya tuh kak? Di rumah-rumah itu sih. Oh gitu, siap. Kalau sih dari kopi.
Emang yang mana? Oreo. Nggak ada kali Oreo ini. Keren-keren. Ada Oreo nggak? Ada. Nggak besar. Green tea, yang hijau. Hijau ke biru. Jadi bikin apa lagi kita, Kak? Blaster ya yang pertama tadi itu ya Kak ya. Jadi biar agak tergasinya di kayak ya. Di ada penarik pemanis itu ya. Iya. Ini apa ya, tuh yang tuh? Ini Kak. Varian apa Kak? Ini varian blueberry. Blueberry Kak ya. Wow. Dan teman-teman dileleti dengan blueberry ini teman-teman. Jadi ada tergasinya gitu. Oke. Okay. Kak, kalau untuk ukuran cup-nya ini berapa oh, sih Kak? Belum tahu Kak. Ini ukuran 22. Ukuran 22, ukuran jumbo deh Kak ya. Oke. Okay. Sayang yang pertama kita enggak dikasih sama Kakak lupa nih Kak. Oh, iya, jadi mau rasa apa nih Bang? Nah, tadi yang serah Kak mau rokok pedes Kak. Ah ini boleh juga. Ini boleh ya? Heeh. Apa? Blue ya Kak ya? Blue blueberry ya Kak ya? Bubble gum ya Kak ya? Ini yang pastinya kalau di sini semua dengan serbuk yang premium enggak ya? Iya. Bayang ini Kak. Apa-apa Kak? Ini Kak. Ini lebih susu, kental. Nah, ini karena ada kopi, kita lagi cross order kopi. Oh, gitu. Jadi kopi apa Kak? Kopi susu atau gimana tuh? Ke, ya, kopi susu kayak espresso gitu Kak. Oh. Yes. Kalau untuk per hari ya selama buka di sini Kak, mampu berapa cup sih Kak? 30-an cup ya udah ada berapa? Buka juga sih. Di sini baru berapa hari, berapa bulan bukanya, Kak? Baru sekitar semingguan lebih. Semingguan lebih ya, Kak? Seminggu udah mampu 30 cup itu udah lumayan loh, Kak ya. Lumayan itu kok benar-benar hari banyak kok. Pas hari bagusnya, Kak ya? Iya, pas hari bagus. Kalau tadi Bapak beli sendiri masak sendiri nih, Kak ya? Iya, masak sendiri, Kak. Ini masaknya satu enggak atau dua? Satunya mau rasa apa? Serah Kakak, mau kasih rasa apa? Vanilla latte ya. Oke, okay, boleh sih ya. Boleh. Green tea. Serah Kakak, pokoknya rekomend dari Kakak aja lah. Pas asap waktunya udah habis Kak ya. Tadi buka dari jam berapa sih Kak? Jam 2. Jam 2an ya. Dari jam 2 sampai sekarang udah dapat berapa cup dia? Karena nengok es batunya udah mau habis nih ya Kak ya. Udah belasan nih Kak ya. Mungkin 20 ada Kak ya. Oke. Okay. Jadi teman-teman di sini udah pakai susu kental manis tambah susu full cream juga nih Kak ya. Harganya 8 ribuan nih Kak ya. 8 ribuan. Oh, murah banget teman-teman. Banyak sih Kak. Wow, seger banget nih Kak ya. Pas untuk kita buka puasa nih Kak ya. Oke, jadi satu. Kita masuk yang ketiga nih Kak ya. Green tea nih teman-teman. Emang di mana-mana marketnya masih market green tea Kak ya. Banyak sih dari sini. Kalau untuk serbuknya nih Kakak beli di Pontianak atau di mana nih Kak? Pontianak sih Bang. Iya? Pontianak ya. Oh, Kak, sebelum buka usaha ini, kalau boleh tahu usaha apa sih Kak? Sih kayak jualan kayak online sih. Oh, memang awalnya jualan online Kak? Jualan apa itu Kak? Kayak apa ya? Kayak ATK gitu Kak. Oh, jadi dapat ide bisa buka usaha ini gimana nih Kak? Berawal dari kayak apa ya? Lihat juga gitu kan? Lihat di YouTube atau gimana? Oh, berarti lihat peluang nih Kak ya. Oh, peluangnya juga. Heeh. Siap. Memang sekarang marketnya lagi market boba nih Kak ya. Iya, lagi booming-nya. Heeh. Minum kan banyak juga. Variasinya beres Kak ya.
seger banget teman, tadi kedelegasi bagus banget, keren banget. Nah ini kak, kalau teman-teman mau coba minuman kakak nih kak ya, kakak jualan di jalan apa nih kak? Di jalan Sungai Raya Serdam nih kak ya, di depan Kimia Farma nih kak ya. Jualan apa ya, lupa. Ini kak, ini kan modal kakak sendiri nih kak ya. Kalau teman-teman mau coba buka usaha gini, modal awalnya berapa sih kak? 2-3 jutaan ya kak ya? Dengan pendapatan per hari berapa kak, rata-rata kak? Kalau kayak paling sedikit mungkin kayak sekitar 200-an udah dapat, berarti 200 kali ini, wow lo banyak. Untuk kakak orang Pontianak atau gimana? Orang Kuburaya kak. Kuburaya? Udah berkeluarga? Belum. Oke, siap. Dan jualan masih di sini aja kak ya, belum ini ya. Atau buka cabang di mana? Belum ada buka cabang. Belum. Oke. Coba di rumah. Dulu ini memang awalnya di rumah gitu. Oke. Kak, makasih banyak kak ya, udah boleh kita liput. Ya. Semoga jualan lebih manis kak ya. Oke, makasih kak. Ya. Selamat sore.